ladies and gentlemen, langsung saja kita masuk ke partai perbaikan peringkat di kelas flyweight division 56,7 kg. Langsung juga kami perkenalkan kembali kedua fighters yang akan segera bertarung. Dari sudut kiri seorang fighter kelahiran kota Bandung, usia 32 tahun dengan tinggi badan 163 cm, dengan disiplin gulat, rekor bertarung 3 kali menang 4 kali kalah. Fighter from Northern Fight Club and LW Fighting Academy, please welcome Satria Chobong Agus Rustandi. Serangan lawannya bertarung dari sudut kanan seorang fighter kelahiran kota Blitar, usia 27 tahun dengan tinggi badan 163 cm, dengan disiplin jiu-jitsu, rekor bertarung 6 kali menang 3 kali kalah. Fight from Knockout Boxing, please welcome Santoso the Warrior. Ketua dan juri kita malam hari ini Bung Max Metino, sedangkan inspektor pertanian Bung Francino Tirta, juri 1 Soma, juri 2 Kisworo, juri 3 Komarudin Wasit, sudah pasti Budi Hermanto. Fighters, let's get it on. Bantar! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian secara sehat dan bermain sportif. Let's go! Berang sudut! Ini satu! Ini dua! Ini tiga! Yang jadi, thank you, bang! Ada ready! Ada ready! Fight! Yo, bout kelima kita di Fly 56,7 di kelasnya Suwardi ya, antara Agus versus Santoso. Bung Lamdeng. Ini ya. Kita udah masuk di bout kelima kita nih pastinya ya. Oke. Oh, keras sekali. Yes. Oh, satu nih. Oh. Luar biasa sekali, Bung. Membutuhkan cuma sekali, ya. 7 detik, Bung Lamdeng. Yes. Kita lihat dari tayangan lambat, 1-2 pukulan, 1 nih attack. Oh. Mendarat dengan telak, Bung, di dagu, Bung. Iya. Santoso, Bung. Iya. Keren sekali, Bung Lam. Alright, ladies and gentlemen, wasit Budi Hermanto memerintahkan pertandingan di ronde pertama detik ke-17. Dengan kemenangan knockout. Menggunakan teknik knee and ground and pound. The winner tentu saja dari sudut merah, Santoso.